Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan pecinta audio di mana pun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Pak Omson, tentunya di channel Omson YouTube. Di video kali ini saya akan sedikit mereview ini rekan-rekan. Backline array 8 in plus flying bar. Ini 8 in kali 2 plus tether. Seperti apa untuk penampakannya, kita langsung cek aja. Nah, seperti ini rekan-rekan. Ini 8 in. Bracketnya model 3-in-1. Flying bar-nya ini udah multifungsi, jadi bisa digantung seperti ini. Flying bar di atas ataupun flying bar-nya ditaruh di bawah. Jadi bisa disusun box 8 in-nya di atas flying bar. Seperti ini. Ini model 3-in-1. Ini untuk kemiringan flying bar. Nah, seperti ini rekan-rekan. Untuk kelengkapannya udah lengkap, ini spikon, udah kabel peredam, baut perlengkapan semua udah lengkap. Jadi tinggal pasang aja speaker sama horn tweeter. Ini ada juga nih box 15 in single, lagi proses ini untuk pemasangan pin lock dan lain-lain. Jadi ini 8 in kali 2 plus tweeter. Kelengkapannya semua udah lengkap. Jadi ini 4 box plus flying bar disiap digantung. Kita cek untuk bagian belakang. Nah, seperti ini untuk bagian belakangnya. Jadi bracketnya 1. Ini untuk ukuran pin locknya ini 10 mili. Ini untuk bagian belakang. Ini untuk nanti box di atas flying bar. Jadi pin locknya masuk ke sini untuk box yang bagian bawah. Ini rekan-rekan, jadi bagian belakangnya seperti ini. Jadi ini modelnya model bracket 3-in-1. Baik rekan-rekan, itu saja yang bisa saya review untuk backline array 8 in kali 2 plus tweeter. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Dan sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.